Hello, hello, hello. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kerana view video yang saya ingin kongsikan sebentar lagi. Okay, nama saya Ibrahim. Saya merupakan, orang kata apa, kalau kata founder tapi penggerak untuk Almond Chocolate ni di KL dan di Malaysia. Siapa saya? So, di belakang kiri tu saya merupakan presiden kepada satu kelab usahawan. Dan di belah kanan ni saya di interview di TV Al-Hijrah awal November 2016 berkaitan dengan orang yang suka shopping online. Okay. So pada hari ni saya nak cover tentang kenapa saya banyak tekankan kita perlu membuat Facebook ads. Okay. Semua orang ada Facebook tapi orang tak fully utilize macam mana Facebook tu boleh buat duit untuk kita. Okay. Ini adalah conventional punya cara orang buat marketing. Orang letak iklan dekat bas, orang letak iklan dekat billboard dan macam-macam cara yang dia buat supaya menampakkan lebih menarik. Kalau gunakan bas ni, bas tu akan bergerak di kawasan-kawasan perumahan atau sebagainya. Tetapi masalah-masalah iklan macam ni, dia tak bergerak, dia adalah statik. Macam bas tu dipusing ram tu dia habis. Jadi kadang-kadang orang tak tengok pun sebab kadang-kadang orang dalam rumah, orang tidur. Jadi it's not very good punya marketing lah. Macam billboard ni pula, dia sentiasa statik dekat situ. Jadi orang lalu situ baru nampak. Tetapi kadang-kadang kalau orang lalu pun, orang tak tengok pun menatang ni billboard ni, dia just lalu je. So this is the way how the conventional work. So kenapa saya memperkenalkan Facebook ads? Okay, sebab semua orang dah main pun. Mustahil dalam Facebook, kebanyakan even Bangla, Nepal pun dah ada dia akan browse Facebook untuk connect dengan keluarga dia dan sebagainya. Jadi sekarang mana-mana orang pun kalau kita jumpa, bila dia main handphone sebenarnya ada dua je. Dia akan check SMS, WhatsApp atau main Facebook atau Instagram. So pada hari ini saya nak educate you guys kenapa you guys kena invest dalam Facebook ads. Okay, contoh kita pertama untuk Halal Coklat ni ada dua page. Pertama Halal Coklat di belah kanan ni, ini adalah consider founder. Even kalau you guys contact founder pun, founder akan pass kepada ejen berdekatan. Kalau you guys area KL atau dan sebagainya ataupun daripada negeri, dia akan pass kat saya. So belah kiri ni pula page Coklat, C-O-K-E-L-A-T. Saya pun tak faham kenapa dia tak keluar link tu. Tapi page yang belah kiri ni Coklat, C-O-K-E-L-A-T. Dua-dua ni adalah page yang orang kata apa, medium kita untuk buat iklan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, tuan-tuan tak perlu nak buat page pun. Biar kami yang tolong tuan-tuan buatkan iklan. Okey, contoh kita tengok ni. Iklan di belah kiri ni adalah iklan di TTDI. Di belah kanan ni adalah iklan di Kelana Jaya. Kalau ikutkan iklan kat sini, baru start 9 November. Dan kalau kita tengok comparison daripada segi komen dan juga like, tak banyak, tak lebih kurang sama lah. Sebab iklan ni baru berjalan. Kadang-kadang orang komen, kenapalah FBX ni lambat nak naik? Sebab apa tuan-tuan, kat sini kita kena perlu ingat bahawa numbers of amount yang kita invest. Apabila saya minta tuan-puan invest amount contoh RM10 ke berapa ke, bukan saya nak duit tu, saya nak letak dalam kedai-kedai tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan buka contoh macam Buy Tea belah kiri kan, so kita akan point di TTDI, point Facebook di TTDI. Jadi orang-orang yang lalu kawasan TTDI ni akan nampak iklan Buy Tea ni. So untuk menjawab komen yang kata, bang saya tak dapat order pun, sebab apa tuan-tuan? Biasanya kalau orang yang 100 orang komen, 10 orang yang message atau 10 hingga 20% yang komen tanya tu, bagi saya is good enough. Sebab apa? Tujuan kita buat FB ads ni, kita nak raise awareness orang di kawasan yang kita point tu bahawa kita ada buat coklat. Sebab apa saya suruh FB ads ni? Tuan-tuan mungkin dah tak larat dah nak promote dalam WhatsApp, promote dalam keluarga, semua orang dah beli berkilo-kilo coklat dah. Sampai muka diorang pun dah jadi coklat. Jadi bila ada FB ads ni, FB ads ni yang akan tolong you guys untuk buat marketing 24 jam, tuan-tuan tidur pun orang masih komen lagi. Okay. Jadi kalau baru start seminggu ke, dan kita tanya, bang kenapa iklan baru slow? Jadi seminggu, dua minggu, bagi saya bagi masa sikit. Sebab benda ni adalah investment yang kita perlu spend untuk jaga kedai kita. Contoh kat sini Sungai Petani. Sungai Petani start 7 November. Tapi 7 November Sungai Petani, kalau korang tengok, dia dah almost 200 komen. Sehingga hari ni lah, hari ni berapa bulan? 18 November. So dah 154. Tapi kalau tuan-tuan tengok yang belah kanan ni, saya dah start daripada 20 Oktober dan saya dah invest lama. Jadi kat sini tuan-tuan tengok berapa banyak like tu. Ada 1,900 orang like. Yang kedua belah kanan tu komen, komen ada 790 komen. Jadi tuan-tuan, kalau nak tanya soalan lah, bila orang nampak komen banyak macam yang KL ni,
Agak-agak tuan, orang percaya tak? Orang akan percaya tuan. Sebab apa? Dah banyak komen. Sebab apa? Saya dah mula lama. That's why kita invest. Jangan fikir bila saya minta duit untuk FB ads ni sebenarnya untuk membazir dan sebagainya. Tak. This is your investment. Jadi kalau contohnya TTDI dan Kelana Jaya ni, bila kita point ni, it takes time. Numbers of comment ni akan naik as the time goes by. Jadi pandangan saya, banyakkan sabar. Orang akan komen. Sebab apa? Dalam TTDI dan Kelana Jaya ni, saya dah letak nombor telefon tuan-tuan. Orang akan komen. Okay, so macam mana Facebook ad berfungsi? Okay, so saya gunakan website ni. So saya point di TTDI dan juga di Kelana Jaya. Kalau ikut kat sini, kawasan tu ada berapa ribu penduduk. Jadi dia tak, mungkin kadang-kadang ada yang akan link each other, dan mungkin kadang-kadang ada yang connected. Jadi dekat sini, market yang berada di Kelana Jaya tak campur dengan market ada di TTDI. Tapi kalau contohnya orang tu daripada, orang tu lalu Kelana Jaya, dia nak pergi TTDI, tengoklah kawasan tu. Kalau contohnya handphone dia nampak iklan yang Kelana Jaya, so iklan Kelana Jaya lah yang akan keluar. Jadi dekat sini tuan-tuan, inilah guna FBS. Dia akan point dekat kawasan tuan-puan duduk. Jadi lagi banyak yang you spend, lagi besar ataupun orang kata apa, area yang you jaga, sebenarnya you tak perlu risau. Sebab numbers of comment and like tu akan makin lama makin meningkat. Jadi kat sini, this how, bagaimana FBN ni berfungsi. Radius 3 km ni, orang berapa puluh ribu orang duduk kawasan tu. Jadi orang akan view you punya komen dan sebagainya. Actually saya rasa bukan 3 km, 5 yang HQ set dalam FBN. So bagi saya it's very good enough. So sebenarnya it's the best bagi saya untuk buat FBS ni adalah, sebenarnya adalah RM10 sehari selama 10 hari. 10 hari tuan-tuan, RM100 tuan invest dalam FB ads ni untuk kita boomkan komen-komen tuan yang ada di kawasan tuan ni. Contoh kat sini Sungai Petani, Kelana Jaya. Sebab tu saya minta tuan-puan jangan stop FB ads ni, still continue. Kalau tuan nak rasakan perubahan, letaklah sehari RM20. Memanglah orang kata apa, mencanak dia punya komen naik dan like. Pesan saya, bila banyak komen orang akan lebih percaya, bila banyak like, komen, mudah nak untuk berniaga. Okay, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.